Hai, selamat pagi. Hari ini kita mau syuting salah satu produksi gue yang lumayan besar. Kita nyampe satu rumah buat foto perusahaan apa ya? Telekomunikasi ya? Excel. Nanti ada banyak lokasi salah satu di luar. Jadi kalau nggak mau lihat, nggak usah nonton. Ya kalau mau lihat, nonton aja. Banyak orang tidak menyadari kalau bermain Bitcoin itu dapat menyebabkan kepala pusing karena dipanggil Kapolri. Mendingan ikut saya syuting aja, yuk. Sini ada ini. Situ ada lampu. Sini ada tempat ganti tenda. Sini ada karpet, itu juga karpet. Sini ada ini ada abang-abang. Abang-abang apa? Abang-abang Art namanya. ART, bukan asisten rumah tangga ya. Ada Mas Mandra yang bantuin hari ini. Ada abang saya. Hai. Hari ini. Kan gak akan disensor. Aman. Ini kan buat anak muda kan? Iya, betul. Pasti ngerti lah. Aman. Kita lanjut lagi. Ini kenapa pakai Okta? Karena kalau pakai beauty dish jadi keras, karena kita butuh cahaya-cahaya yang terang, yang menggambarkan kalau ini itu pagi hari. Oke, ini setup gua hari ini sama bang buka biasanya ini hard disk SSD sih, lumayan mahal sih. Ini 2,5 juta maksudnya. Ya lumayan lah, 2 kali kerja. Kameranya Nikon 750 sama lensa 24-70 nano ya, pokoknya kalau pakai Nikon orang nano, orang mondok. Itu aja. Ya dari laptop nanti gua sambungin ke sini. Cuman lagi bentar lagi gua set. Kenapa pakai TV? Karena biar klien ngeliatnya besar. Gitu, jadi previewnya enak, gampang approve. Gitu. Tau nggak budget produksi ini berapa? Kita tanya langsung sama produsernya. Apa sih? Budget produksinya berapa kata Ajis? Bu, kalau kayak gini, total-totalnya, jangan dong. Produksinya kira-kira berapa, Bu? Ya, berapa digit ya? 3 digit atau 2 digit? Kalau kayak gini? 4 kali ya. 4 digit. Anda mau kaya? Jangan main Bitcoin, syuting aja terus. Paling tipes. Iya enggak? Nah, sama di sini kan ruangan enggak ada AC nih kalau dilihat ya. Jadi kita sediain 3 AC di sini. Ini AC. Ini AC. Itu AC. Itu Bang Chandra. Bisa. Set. Main living room. Enggak, ini open kitchen. Ada kayak sofa gitu buat masih tahu si set ini biar kelihatan mantap. Dapur darurat yang dibutuhkan kalian semua ada di sini. Kompornya pun DIY. Kalau nggak ada dia kalian kelaperan kalau syuting. Terus ini ada kulkas ya, kulkas pintunya 2, bukan 2 pintu. Kulkas pintunya 2. Jadi sebelah kiri ini isinya kosong ya. Kita tutup lagi ya. Di sini. Ah, di sini yang ada. Jadi ini buat props-props makanan dan yang lain-lain buat ngisi, karena kan kita hari ini real set. Jadi berhubungan dengan keaslian atau dari makanan pun kita bikin kayak gitu-gitu. Tambah-tambahin TV gitu. Kalau gue yang gue ambil kayak gitu. Kenapa? Ini kan foto barengan, deketan mereka. Itu konsepnya yang laku.
Oh iya. Tapi di gua dia menonton TV. Ya kan? Ini kan kopi gua nih. Pakai kuah aja aku gak konsen ya udah. Jangan untuk outro lalu kayak gini. Kiri biar gak ke nah ya oke 1, 2, 3 kamu minta ya ini isinya 4 gue kan minta yang 1 aduh enggak susu gue luntur dah gak apa-apa susu gue luntur. Ini kerjaan lancar. Selamat siang. Jadi hari ini kita foto komersil untuk salah satu klien gue yaitu XL. Sebenarnya fotonya sudah berjalan dari tadi. Jadi kalau mau tahu suasananya kayak apa dan alat-alat apa yang gunakan dan alat-alat apa yang gue pakai, tonton aja. Malah kita akan masuk ya. Sambil makan tapi sebalik ketawa-tawa pipin. Iya, udah. Yuk, coba. Amin dulu, terus tahan kayak Yuri. Yuri kasih tahu deh. Tadi kamu gimana? Ditahan di sini sebelum makan. Nah, makin lihat gerak Yuri. Makin lihat Yuri. Ya, nah, nanti sini. 1 2 3 ye. Sur, bocor sur. 1 2 3. Lagi, 1, 2, 3 yeay nanti lah 2, 3 lagi, 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3 1, 2, 3 lagi, angkat pokoknya dikit deh turun lagi pokoknya dikit nah, 1, 2, 3 bagus 1, 2, 3 1, 2, 3 terima kasih ya apa-apa? Mau coba nggak lo? Cing. Itu minus 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 satu. Masa bohongan? Eh lalu gitu ya? Minus minus satu apa? Mampus lo. Cing. Yo lagi yo. Yo abis ini pulang nih. Abis ini satu lagi pulang. Abis ini satu lagi pulang. Yo mau pulang nggak? Mau pulang nggak? Duduk. Yo. Eh, mama, mama udah geleng-geleng ayo, ayo. Mama ya udah geleng-geleng. Udah. Cek ke Om Mami dulu. Kalau Mami bilang oke, baru kalian pulang ya. Kalau enggak, yang ini yang enggak bisa bilang pulang. Bapak yang dapat itu. Ya ini kami oke juga. Boleh nih oke juga. Oke. Tunggu. Ini kita mau. Ini sebenarnya produksi ini udah selesai tahap pertama lah ibaratnya. Jadi tadi kita karena gue lumayan sibuk jadi nggak bisa nyeritain. Ini AC loh, karena kita istilahnya apa? Gue tadi lumayan sibuk jadi gue nggak bisa nyeritain banyak. Tapi kalau kalian mau lihat, ini beberapa kumpul. Ini setnya.
nih ada anak set namanya Chandra, jadi dia yang ngeset semuanya ini. Ini apa ya, setup ruangannya. Ini gue pakai lantai satu, di balik sini ada satu lampu lagi. Ada satu lampu lagi ini pakai godok, sama di luar ada satu. Terus nggak, tadi siang-siang kita pakai ini karena kebutuhannya buat foto billboard, jadi kita harus pakai Hasselblad. Nih mas-masnya nyewain Hasselblad, jadi ini yang punya. Jadi ini gue nggak beli tapi gue nyewa. Ini harganya berapa? Sekitar 200 juta. 200 juta. 200 juta. Kalau nanti subscriber gue 10.000, gue akan review ya. Kalau 10.000, kalau nggak gue nggak mau. Terus ini meja kerja gue. Gue bisa lihat. Terus ya itu juga ini buat klien gitu. Udah, gitu aja sih. Jadi kalau mau tahu lebih detailnya bisa dari potongan-potongan yang dieditin sama Rico. Oke. Okay.